Are you ready? We'll be right back.
Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel semuanya aja. Kali ini saya akan membagikan lagi config dari Geekam LNC R15. Buat teman-teman yang ingin mencoba confignya bisa di download di kolom deskripsi ya, saya sudah sediakan. Juga tadi untuk hasilnya di awal-awal video ya. Jadi silahkan dicoba saja, semoga cocok di HP teman-teman. Langsung saja kita ke cara penginstalan Geekamnya dan cara pemasangan confignya. Pertama-tama teman-teman buka dulu file manajernya ya. Saya asumsikan teman-teman sudah mendownload APK Geekamnya beserta confignya ya. Untuk confignya tersendiri bernama Smooth Color ya. Sekali lagi untuk config berformat zip jadi berpassword. Langsung saja diinstal APK Geekamnya. Setelah diinstal lalu buka. Setelah itu hapus data APK Geekamnya dulu ya. Hapus semua data, lalu tap OK, kembali lagi, buka lagi. Langkah selanjutnya teman-teman pergi ke file manager yang tadi ya, lalu ekstrak si config-nya. Saya menggunakan file manager bawaan HP, tap saja ekstrak di sini, lalu masukkan password. Untuk password di video ya teman-teman. Setelah di ekstrak muncul folder Smooth Color, lalu dibuka. Nah, di dalamnya ada config seperti biasa ya, ada 3 config, versi UV, JPEG, sama auto. Lalu ketiga config tersebut ditandai dulu, lalu pilih salin atau pindah ya, sama saja. Ke penyimpanan internal, lalu ke folder LMC 8.4. Lalu teman-teman tap tempel. Confignya sudah pindah ya teman-teman. Kembali lagi buka APK Geekamnya. Untuk memasang confignya gampang sekali, tinggal di sini di tab layarnya 2 kali, lalu muncul pilihan config ya. Tap saja versi JPEG sama auto atau UV sama saja ya teman-teman. Tap import. Geekamnya merestart berarti confignya sudah masuk ya teman-teman. Kita lihat di mode night sight langsung aktif di mode astrofotografi. Apabila teman-teman ingin menonaktifkannya gampang sekali. Nah, di sini ada tulisan astrofotografi. Di tap saja yang gambar bintang di silang ya. Berarti astrofotografinya nonaktif. Oke, segitu aja untuk informasi cara pemasangan config-nya. Semoga config-nya cocok ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Wassalam.